Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Vivo secara rasminya telah melancarkan Vivo Next 3 untuk pasaran Malaysia. Peranti ini hadir dengan skrin nisbah ke badan 99.6%, dikuasakan chip Snapdragon 855 Plus dan sokongan rangkaian 5G. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM3,899. Selain itu, iQOO bakal melancarkan model baru untuk telefon pintar iQOO Neo pada 24 Oktober kelak. Ia dijangka akan dijana dengan chip pemprosesan Snapdragon 855. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi peranti. Xiaomi telah melancarkan dua monitor komputer iaitu Mi Surface Display dan Mi Display. Untuk model Mi Surface Display, ia menampilkan skrin melengkung ultra lebar dan sokongan AMD FreeSync. Manakala Mi Display pula dilengkapi skrin 23.8 inci namun tidak menyokong AMD FreeSync. Setakat ini, Xiaomi tidak mengumumkan penawaran peranti untuk pasaran Malaysia. Seterusnya, Garmin Vivo Active 4 kini mula ditawarkan untuk pasaran tempatan. Ia membawakan sokongan sistem GPS, tambatan Bluetooth dan kemampuan mengesan aktiviti sukan secara automatik. Ia hadir dengan dua variasi saiz dan dijual pada harga RM1,750 seutas. Yahoo Groups dilihat akan ditamatkan perkhidmatan pada 14 Disember 2019. Menurut Yahoo, pengguna tidak boleh melakukan perkongsian baru bermula 21 Oktober kelak. Bagi pengguna yang ingin memuat turun data mereka, ia boleh dilakukan melalui privacy dashboard bermula hari ini. Akhir sekali, Soka menawarkan potongan 50% untuk sewaan kenderaan pada waktu malam. Potongan 50% diberikan dari hari Isnin hingga Khamis sementara hari Jumaat pula diberikan potongan 30%. Tawaran ini boleh digunakan pada kesemua jenis kenderaan Soka kecuali BMW dan Mini. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.